Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Anda bersama saya, Ehsan Ahya, dan ini Buletin Awani. Kita ke perkembangan terkini waktu ini. Mengapa kita perlu kurangkan kebergantungan terhadap ujian PCR terutamanya dalam gelombang Omicron? Ini penjelasan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin melalui laman aplikasi TikTok. Hey guys, apabila kita mula fasa peralihan ke endemik, kita perlu kurangkan kebergantungan kepada ujian RT-PCR dan lebih kepada ujian RTK antigen test kit. Ini kerana firstly, PCR lebih mahal, manakala ujian RTK lebih murah dan mudah untuk didapati di pasaran. Lagipun, mengikut pakar, RTK memadai untuk mengesan kes positif yang efektif atau mempunyai tahap kebolehjangkitan yang tinggi berbanding PCR yang sangat-sangat sensitif. Sampai orang yang dah recover pun masih lagi positif bila diambil ujian RT-PCR. Keduanya, keputusan PCR ni dia tidak pantas, tidak cepat macam ujian RTK antigen rapid test kit yang kita tunggu 15 minit saja dan kita tahu sama ada kita positif dan infectious ataupun tidak. Dalam situasi sekarang di mana varian Omicron yang lebih cepat merebak dan pantas merebak, ujian RTK lebih efektif kerana tidak perlu tunggu 24 hingga 48 jam untuk tahu kita positif atau tidak. Jadi lebih cepat kita boleh kesan, lebih cepat kita asingkan diri jika positif. So it's better to have 1,000 people tested with RTK antigen daripada 10 orang yang buat RT-PCR, walaupun PCR lebih sensitif. On the quality of RTK test, saya dah minta MDA di bawah KKM untuk bertindak atas test kit yang didapati tidak cukup accurate, dan kita akan terus pantau kit yang ada di pasaran untuk memastikan kualitinya kita jaga dengan baik. PCR masih boleh digunakan untuk travel ke luar negara contohnya, atau sebelum kembali ke Malaysia kita masih lagi memerlukan RT-PCR test. Dan juga ingat, tidak perlu sahkan dengan PCR jika telah test positif dengan RTK antigen test kit. Just do the RTK, assume it's positive. Terus jalani quarantine. Ya, saya punya result hari ni macam mana? Alhamdulillah.